Berharap semoga mimpi jadi nyata. Ini bukan masalah duit, terus apaan? Masalah perasaan. Menurut survei, yang paling ganteng itu cuma dua. Cuma aku sama Bima. Gak bisa! Tara tuh cantik, pinter, suka baca, suka nulis, suka sejarah. Dia tuh mandiri, kelemahannya cuma satu. Galak. Percuma kan lo punya IQ tinggi tapi gak bisa gaul. Tahan dong. Nerede iki ayda ayo. Söyle çabuk. Olmuyor, böyle olmuyor. Tamam. Uang itu segalanya, Tim. Cuman uang yang bisa nyelesain semua masalah di dunia. Semua. Tim, Tim, ucapin. Tunjangan beasiswa aja. Kalau kamu hitung-hitung, itu juga gak akan cukup. Maksud lo apa? Aku jual perasaan aku. Terus? Dan itu ada harganya. Kamu tuh salah tahu ya? Kamu aja baru kenal sama aku. Bella itu sumber masalah dalam hidup aku. Sejak dia lahir, mama gak pernah peduli sama aku lagi. Mari, mari. Terima kasih karena telah mengembalikan semangatku untuk kembali merangkai kata dan menjadikannya menjadi cerita yang indah. Aku tak bisa melupakan sorot matanya kala itu. Tajam dan menghujam. Semoga dia tidak menangkap langkahku yang goyah ketika aku mendekat. Kuakui memang, rasa terpikat itu ada. Aku berdiri ragu, natap dirinya yang sedang membaca cerita terbaruku. Baik saja.